أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد حاضرين sekalian ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kembali dan senantiasa kepada Allah Ta'ala, di mana atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, atas limpahan taufik pertolongan dari Allah, atas limpahan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai di malam hari yang penuh dengan barakah ini, pada malam yang ke-25 di bulan Syaban, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka kembali wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta dan kita berdoa kepadanya. Semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini, semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini diridhai oleh Allah serta dicatat dan dianggap oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada uswah suri tauladan dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah pengajian Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i yang semoga dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan membahas satu materi yang materi ini sebenarnya bukan materi yang terlalu sulit untuk diketahui setiap pribadi muslim. Gampangannya begini, seakan-akan tanpa perlu kita pengajian mendatangkan ustadz muhadharah 2 jam penuh hanya untuk sekedar mengetahui haramnya musik. Tidak susah sekali. Cukup kita buka di Google, cukup kita buka di YouTube ceramah-ceramah para ustadz-ustadz yang lainnya yang mereka telah mendahului untuk membicarakan masalah haramnya musik. Akan tetapi kemudian hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ini malam hari ini kita kaji bersama bukan kemudian karena di antara kita ada yang belum tahu bahwa musik itu haram, akan tetapi hanya sekedar untuk kembali memperkuat keyakinan kita untuk tetap meninggalkan yang namanya musik, atau dalam bahasa Islamnya al-ma'azif. Al-ma'azif. Sebelum kita masuk ke materi itu hadirin, ada satu yang perlu kita sampaikan sebagaimana pengajian-pengajian kami sebelumnya. Kita ini
senantiasa kasih pembukaan di setiap pengajian. Dan terkadang pembukaannya itu lebih penting dibanding isi materi pengajiannya. Nah, pembukaan kita di malam hari ini insya Allah kita akan membicarakan mengenai saling tohok sesama ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini sekarang mulai marak ini, saling antem satu dengan yang lain, padahal niatan kita sama, padahal tujuan akhir kita sama, padahal mabda pijakan kita untuk melangkah juga sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi justru gara-gara satu atau dua atau tiga masalah-masalah kecil, yang masalah itu pun merupakan masalah khilafiyah yang diyakini oleh setiap muslim, akhirnya satu dengan yang lain saling menohok. Yang terakhir kami dengar, tapi ini biasa sebenarnya, cuma perlu kita ingatkan saja agar kemudian menjadi perhatian kita bersama. Di majelis kami sana ada yang kemudian mentahdir, melarang datang ke majelis kami. Hati-hati, tidak boleh datang ke majelisnya Ustadz Rifki bin Talib, karena memang beliau ulama sunnah, beliau salah seorang da'i sunnah, tapi condong ke Muhammadiyah. Nah, ini kemudian kalimat-kalimat semacam ini sudah tidak zaman. Bukan untuk kemudian saya membela diri, tidak. Tapi kemudian untuk membuka cara fikir kita bersama, agar jangan gara-gara masalah satu dua yang tidak terlalu penting, kemudian kita gembosi pengajiannya satu atau dua orang ustadz atau da'i. Ini tidak baik sama sekali. Karena apa? Karena pasaran kita itu beda-beda. Ada para jamaah thalabatul ilm, para pencari ilmu yang masih pemula, yang kemudian mereka itu suka dengan gaya ustadz si fulan. Maka biarkan dia bersamanya sampai mateng. Kalaupun nanti dia sudah merasa, oh ini ustadz saya rasa ilmunya sudah mentok ini, saya perlu naik kelas, maka dia akan pindah kepada ustadz atau da'i yang lainnya, yang mungkin lebih serius, mungkin lebih bagus penataan ilmunya, mungkin lebih mapan tanjakan-tanjakannya, maka pindah silakan. Kemudian pun setelah di yang kedua ini dia rasa dia telah cukup ilmunya, dia mungkin tidak cocok satu dengan dua hal, tidak perlu menciderai ustadznya, tapi pindah ke majelis yang lainnya. Karena setiap kita punya pasaran masing, bukan kemudian dakwah digunakan jual beli, cuma bahasanya kan begitu ya, setiap produk itu ada pasarnya masing-masing. Maka jangan kemudian orang yang masuk di pasar satu ini baru semangat cari ilmu, langsung digembosi, ustadz inti salah, pengajian inti keliru, salah tempat. Tempat inti cari ilmu itu adalah ustadz yang banyak anunya, banyak syubhatnya. Padahal materi yang dibicarakan insya Allah sepakat, antara ustadz yang ini sama yang ini sepakat, materi yang dibicarakan itu sama. Tapi gara-gara dendam pribadi, atau mungkin ketidakcocokan pribadi, atau mungkin ada latar belakang kemarahan satu dengan yang lainnya secara pribadi, maka itu dibawa-bawa untuk kemudian buat gembosi. Perhatikan hadirin, kita ini berdakwah ilallah, ilallah, kepada Allah. Kita ini tidak berdakwah mengajak manusia kepada ormas kita, kepada kelompok kita, kepada ustadz kita, kepada kitab kita, tidak. Kita ini semuanya sama, ngajak manusia kepada Allah. Jangan sampai ketika ada orang lain yang sama-sama mengajak manusia kepada Allah, kita tohok dari belakang. Oh jangan, bahaya itu, nanti banyak syubhatnya. Oh kalau yang itu ya bagus sih, cuma dalilnya kurang mantep. Kalau yang situ, ini boleh-boleh saja untuk hati-hati. Tapi kemudian kalau untuk menohok dengan niatan merusak, dengan niatan-niatan yang tidak baik, maka ini kita perlu waspada. Karena kita ini insya Allah semuanya sama, kita menginginkan kebaikan untuk setiap muslim dengan landasan yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus soleh. Semua sepakat, semua sepakat. Maka harapan kami di sini, tapi ingat, kejadian ini bukan di sini loh ya, nanti antum cari-cari itu, lihat-lihat tuh siapa ini pelakunya, bukan di sini. Ini ada di tempat yang lain, dan ulamanya pun bukan saya, dai-nya pun bukan saya yang ditohok, bukan. Cuma ini kemudian menjadi kekhawatiran kita bersama, menjadi kemirisan kita
bersama, karena semua yang kita lakukan ini sama. Jangan hanya gara-gara masalah khilafiyah yang kecil kemudian ditohok dari belakang, akhirnya jamaahnya menjadi kacau. Ini hati-hati hadirin ya. Karena para ulama mengatakan apa? Darahnya para ulama itu beracun. Darahnya para ulama beracun. Maksudnya apa? Ghibah sesama muslim saja tidak boleh. Apalagi kita mengghibahi orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke materi hadirin sekalian mengenai musik Ismaili. Tidak tahu kenapa kok diawali dengan musik Ismaili gitu ya. Baru bawahnya judulnya kecil gitu. Musik menurut pandangan Islam. Bagus, bagus. Menarik dulu yang penting ya. Musik is my way. Akhirnya yang merasa suka musik, cocok kan didukung sama Ustadz Rifki ini. Gak tahu bawahnya ketipu dia. Bawahnya ada tulisan musik dalam pandangan agama Islam. Hadirin sekalian, yang pertama perlu kita fahami bersama, sesuatu yang wajar belum tentu benar. Itu yang pertama ya. Sesuatu yang wajar belum tentu benar. Maka Kiai Haji Hasyim Muzadi, tahu, mantan ketua PBNU itu, beliau bilang apa? Kalau senantiasa yang wajar dibilang benar, maka suatu hari nanti perempuan telanjang akan dibilang benar kalau pelakunya banyak. Kalau pelakunya banyak, karena wajar tidak wajar itu cuma dihitung dari banyaknya orang yang mengamalkan. Coba sekarang kalimat wajar, zaman ibu kita kecil dulu, wajarkah perempuan pakai celana gitu, walaupun celananya lebar? Tidak wajar. Zaman ibu kita dulu perempuan itu normalnya pakai jari, iya tidak? Pakai sewek, pakai jari. Maka ketika ada perempuan pakai celana dibilang tidak wajar. Sudah berjalan waktu, mulai kira-kira tahun 90-an, mulai sebagian perempuan mulai pakai celana, sampai pada akhirnya semua, hampir semua perempuan pakai celana, akhirnya menjadi wajar. Apakah kemudian karena ini banyak pelakunya dianggap wajar kemudian benar? Tidak. Dan sekarang pun sama, bukan cuma celana, celananya pun dipotong. Sudah sangat-sangat tidak wajar di zaman kita, tapi di zaman sekarang menjadi wajar. Kita lihat perempuan pakai celana pendek biasa, tapi justru kita lihat perempuan bercadar kita luar biasa, kan repot. Maka subhanallah ya, kira-kira 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu kami posting di Facebook kami, itu ada salah satu bapak tua gitu dari Padang ikut jamaatut tabligh masuk Temboro, dikirim suruh dakwah ke Probolinggo. Walhasil ini orang dihasut kanan kiri sampai dilaporkan ke Babinsa. Apa Babinsa itu? Tentara Pembina Desa. Bintara Pembina Desa. Sampai dilaporkan ke Babinsa, walhasil sak musala digerebek, diusir. Kemudian sebelum dia pergi, ada enggak tahu siapa yang merekam, kemudian dia lagi masuk di warung makan gitu direkam. Intinya dia bilang apa? Kita ini diikat oleh kalimat la ilaha illallah, maka kita bersaudara. Saudara itu kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat saling menasehati. Benar apa salah? Benar. Kemudian dia bilang di inti ucapan beliau ini, semoga Allah menjaga beliau, intinya apa dia bilang? Saya datang ke sini ini berusaha mengamalkan sunnah Nabi yang dakwah itu dengan perjuangan. Bondo meninggalkan keluarga datang ke kampungnya orang. Sementara kalau kita kan dakwah diundang ya, diundang, jamaah lengkap, masjid sudah siap, kamera muncul, kan enak, pulang disangoni. Berat mana sama beliau? Berat mana kira-kira? Nah, kemudian dia bilang, saya datang ke sini nih bukan cari enak, intinya itu, tapi saya ke sini mau mengamalkan sunnah Rasulullah sebagaimana diamalkan oleh para sahabatnya untuk kemudian mendakwahkan Islam. Terus dia akhirnya dia bilang begini, sekarang ini sambil nangis dia bilang, saya miris. Orang melakukan kemaksiatan tidak diusir, tapi orang yang mendakwahkan agama Allah diusir. Perempuan pakai celana pendek dianggap biasa, sementara perempuan bercadar dicurigai. Nah, itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa mungkin sesuatu, tapi tidak bicara jamaah tabligh-nya loh ya, bicara omongannya beliau ini.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini menceritakan kepada kita apa? Justru sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah berdakwah sekarang dianggap tidak wajar. Tapi ngundang dangdut dengan perempuan-perempuan yang pakai rok mini, anak kecil banyak lihat, dijaga sama polisi. Dijaga. Pakai izin segala macam, izin keramaian, nutup jalan, dikasih fasilitas. Nutup jalan dikasih fasilitas. Sementara orang dakwah tidak ganggu siapapun, dilaporkan Babinsa dan akhirnya diusir. La haula wala quwata. Ya, ini menunjukkan wajar itu belum tentu benar dan yang tidak wajar belum tentu salah. Maka itulah bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatubalil ghuraba. Nah, kemudian sekarang musik zaman sekarang wajar enggak? Wajar sekali. Hampir tidak ada rumah kecuali di rumah itu pasti nyetel musik. Berarti apa? Berarti di musik sekarang ini sudah dianggap sesuatu yang biasa. Bahkan bukan cuma itu, ada orang tua yang sangat keblinger, anaknya mulai kecil dileskan musik, diles musik dengan harapan nanti kalau besar jadi artis musik mirip Ariel. Semoga Allah kasih hidayah sama dia dan kita semua, amin. Kayak artis-artis yang lainnya, karena dia berharap dari musik ini kamu akan terkenal. Dianggap wajar. Tapi sayangnya sesuatu yang dianggap wajar ini di dalam Islam dianggap kurang ajar. Musik ini dalam Islam dianggap kurang ajar. Tidak pantas sama sekali seorang muslim bermusik. Nah, sekarang awal muasalnya musik itu bukan dari Islam, dari orang jahiliyah. Maka nanti akan kita jawab bagaimana orang yang mengatakan syubhat. Oh iya, yang diperbolehkan kan alat musik itu cuma duf. Duf itu terbang tanpa icik-icik, terbang tanpa. Itu pun yang mukul perempuan, mereka mengatakan, lah iya, memang di zaman Rasulullah kan gak ada drum. Ya maka drum ya gak boleh. Piano gak ada piano, organ gak ada. Maka Rasulullah gak mungkin ngomong kecuali organ, ya gak mungkin. Jangan dikira sebelum zaman Rasulullah gak ada musik. Sebelum zaman itu silakan buka kitab-kitab sejarah yang terpercaya. Maka memang orang Arab jahiliyah itu terbiasa pesta-pesta dengan alat musik. Menunjukkan apa? Bahwa sebelum itu alat musik memang sudah ada, cuma dengan keterbatasan yang ada di zaman itu. Bukti yang kedua, Rasulullah melarang suling. Kalau suling dilarang, berarti zaman itu ada atau belum? Ya sudah ada, mana mungkin sesuatu yang tidak ada kemudian dilarang. Nah, itu menunjukkan syubhat orang yang mengatakan, loh kalau duf itu kan memang di zaman itu ada, maka sama Rasulullah diberi izin. Sementara yang lainnya belum ada, maka tidak diberi izin. Nah, maka kebiasaan musik ini adalah kebiasaan ikut-ikutan yang diikuti oleh kaum muslimin mengikuti orang-orang sebelum Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta idza dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai kalau nanti mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Maksudnya apa? Sampai kejadian yang paling tidak masuk akal pun, kalau mereka lakukan, itu keniscayaan kalian akan lakukan. Termasuk salah satunya adalah terbiasa menikmati alunan musik. Nanti kita jelaskan mengenai anasyid islamiyah, mengenai musik tanpa apa, lagu tanpa musik, mengenai kalau yang nyanyi perempuan, nanti kita jelaskan. Tetapi kita akan mulai dengan dalil-dalil syar'i, yang dari semua dalil ini disepakati oleh para ulama yang menunjukkan tentang haramnya musik. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, haramnya musik itu bukan berarti musik tidak ada manfaatnya. Haramnya musik bukan berarti musik itu tidak ada manfaatnya. Ada. Akan tetapi dalam Islam kita suruh pilih yang lebih banyak manfaatnya dibanding yang lebih banyak mudaratnya. Maka khamar contohnya. Khamar haram, jelas haram. Kalau ada orang ngomong khamar itu halal, ini sudah keblinger, karena ayat-ayatnya sangat jelas yang mengharamkan masalah khamr. Nah, akan tetapi itu pun Allah mengatakan bahwa khamr ini ada manfaatnya. Akan tetapi dosanya lebih dominan dibandingkan manfaatnya. Termasuk musik.
Nanti kan ada yang mengatakan, loh musik itu Ustaz, kalau diperdengarkan di perut perempuan yang hamil, apalagi musik-musik jazz, musiknya Beethoven segala macam, itu bisa merangsang kecerdasan otak. Otaknya siapa? Otaknya syaitanir rajim ini. Na'udzubillahi min syarritnak. Maka bukan kemudian gara-gara ada satu atau dua manfaatnya kemudian kita menghalalkan, ya tidak mungkin. Akan tetapi teliti banyak mana manfaat dengan mudaratnya. Sekarang lihat filmnya Roma Irama tahun berapa, saya juga lupa, ketika saya masih SD kecil, dan sekarang sudah mulai banyak potongannya di YouTube. Roma Irama debat sama orang minum khamr. Oh, lihat ya, kapan lihatnya? Suka buka Facebook juga ya. Jadi ini Roma Irama ini, semoga Allah kasih hidayah sama beliau, kasih istiqomah dalam keimanan. Sudah ceramah sama orang minum khamr, dibilang, kamu tahu khamr ini minum? Dibilang apa? Roma, jangan munafik kamu. Apakah kamu kira musik kamu itu sesuatu yang halal, katanya. Bayangkan, ini Roma Irama kalah sekak sama orang mabuk. Jadi orang mabuk yang ngerti kalau musiknya Roma Irama itu juga haram, apalagi di belakangnya ada perempuan-perempuan yang joget-joget. Walaupun pakaiannya kalau untuk dangdut terhitung sopan, tapi tetap. Nah, ini zaman itu, hadirin sekalian, memang kita tidak pungkiri bahwa musik itu ada manfaatnya. Mungkin kalau untuk orang-orang yang tidak suka ngaji dibilang menenangkan. Mungkin untuk orang-orang yang suka apa lagi? Suka memang hobi main musik, dibilang saya kalau main musik inspirasi keluar. Itu untuk orang-orang yang memang menganggap musik itu ada manfaatnya. Intinya, walaupun musik itu ada manfaatnya, tetap ini adalah ujian dari Allah untuk memisahkan mana muslim yang taat dan mana muslim yang tidak taat. Maka anjing contohnya, banyak sekarang ini orang yang kemudian bertanya, kenapa anjing itu kok tidak boleh dipelihara, padahal binatang piaraan paling cerdas itu ya anjing. Kalaupun masalah air liur, sekarang ada obatnya, sekarang ada penangkal virusnya segala macam. Intinya terakhir cuma satu, dilarangnya kaum muslimin untuk memelihara anjing cuma Allah mau ngetes manut apa enggak, gitu toh. Walaupun tetap kalau kita pelajari hikmahnya pasti ada, cuma intinya Allah mau ngetes. Ketika Allah kasih hukum, kalian protes atau kalian ikuti hukum itu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Yang ini menunjukkan apa? Bukan semua yang Allah haramkan itu semuanya jelek. Ada pasti sedikit-sedikit kebaikannya, itu pasti ada. Akan tetapi Allah ingin menguji orang-orang yang beriman, apakah mereka taat atau tidak, termasuk dalam urusan musik. Ayatnya adalah wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya adalah, dan tidak layak, tidak pantas untuk seorang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, apabila Allah telah menetapkan hukum suatu perkara, Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum suatu perkara, kemudian mereka memilih pilihan lain dalam perkara itu. Ini kan tidak pantas, Allah bilang. Tidak pantas, maksudnya apa? Jangan ngaku muslim kalau Allah kasih pilihan sementara kalian pilih yang lainnya. Wa may ya'sillaha wa rasula, dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Nah, dalam ayat ini Allah tunjukkan kepada kita memang ada pilihan, tapi Allah telah pilihkan untuk kita. Sekarang fungsinya apa? Allah mau ngetes nurut apa tidak dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam urusan musik. Kalau Allah bilang haram, ya sudah, mau bilang apa kita? Mau ditawar? Tidak mungkin bisa. Ngototo istilah, lakukan sak sukanya. Tetap nanti kita dapat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita perlu tahu dalil-dalil Al-Qur'an yang mengharamkan musik. Yang mengharamkan musik secara khusus alat musik. Sekarang begini. Ada yang juga salah keblinger ini. Alat musik haram, iya haram. Oh, saya terlanjur beli, Ustaz. Di rumah saya ada drum, ada gitar, ada piano, ada
bagus, lengkaplah organ. Terus bagaimana cara memanfaatkannya? Dijual aja sama orang kafir ya. Kan orang kafir enggak boleh pakai apa, enggak apa-apa pakai musik. Ini pun sama, seperti Anda jualan khamr ke orang Kristen. Boleh jualan khamr ke orang Kristen. Barang yang oleh Allah diharamkan menggunakannya, memakainya, memanfaatkannya, maka haram juga untuk dijual. Apapun yang haram dipakai, haram digunakan, haram dimanfaatkan, maka jual belinya juga haram. Maka terus bagi diapain? Ada dua pilihan. Dipreteli, dipilih sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Speakernya mungkin kalau organ, atau kalau gitar mungkin senarnya dipakai jemuran gitu kan. Iya, disambung-sambung gitu. Kayunya buat cetik geni. Atau pilihan kedua, hancurkan sekalian. Mubazir, Ustaz, enggak ada barang mubazir dalam perkara haram itu, enggak ada. Khomer sak tangki, kalau dibuang mubazir, Ustaz. Diapain? Oh ya, apa cara? Enggak ada. Haram itu enggak pakai mubazir. Gua-gua sekalian gitu loh ya. Itu dalam agama Islam. Nah, maka kita perlu tahu dahulu bahwasannya kalau memang alat musiknya haram, maka hukum jual belinya bagaimana? Haram. Kalau Anda yakin rokok itu haram, maka jual beli rokok bagaimana? Haram. Ya sudah, begitu saja, enggak usah repot-repot ya. Ayat pertama. Ini ayat yang paling sharih, paling jelas, paling majelis dalam masalah pengharaman musik. Dan hampir semua ulama tafsir, dan boleh kita bilang jumhur ulama tafsir, memiliki pengertian yang sama dalam ayat ini, yaitu dalam surah Luqman ayat yang ke-6. Tidak usah ditulis, ini gampang nanti banyak. Antum buka Google ketemu sudah. Sekarang dengarkan saja, konsentrasi ya. Dalam surah Luqman ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin." Dan ada di antara manusia yang mereka itu menukarkan, menjual beli lahwal hadith, ucapan omongan yang sia-sia. Untuk apa? Liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bighairi ilmin, tanpa ilmu, wa yattakhidhaha huzwa, dan mereka menjadikan itu sebagai bahan olokan, bahan guyonan, bahan cacian. Ulaika lahum azabun muhin, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Jadi ingat ya, azab itu dua. Antum kalau buka ilmu tafsir, buka kitab Al-Quran, mulai awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau Allah bilang azabun muhin, itu untuk orang kafir. Tapi untuk orang beriman, tidak ada kalimat muhin. Menghinakan tidak ada. Karena apa? Karena fungsinya azab itu dua. Kalau untuk orang kafir, Allah azab mereka dengan azab yang menghinakan. Karena Allah bikin mereka hina kelak di akhirat. Jadi azabnya itu bikin mereka merasa hina. Sementara untuk orang beriman, azab itu tidak untuk menghinakan mereka. Tapi untuk apa? Ya, ada orang beriman masuk neraka ada. Tapi untuk apa? Untuk apa? At-tathhir, untuk menyucikan dari dosa. Dibersihkan, baru kemudian kalau sudah bersih layak masuk syurga. Nah, ayat ini hadirin, selain apa yang dibicarakan oleh para ulama mengenai lahwal hadis, ada satu yang perlu kita perhatikan dengan baik, dengan teliti, kalimat azabun muhin, azab yang menghinakan. Berarti seakan-akan Allah arahkan ayat ini untuk orang-orang kafir. Nah, itu yang mungkin perlu kita perhatikan dengan baik selain kalimat lahwal hadis. Silakan nanti di PR di rumah ya, buka Al-Quran, mana yang azaban muhinan atau azabun muhin, mana yang azabun alim, azabun syadid, azab to, itu silakan dicari, maka Anda akan pisahkan menjadi dua. Kalau muhin pasti untuk orang kafir. Nah, sudah, sekarang kita akan menafsirkan ayat ini. Bukan saya yang menafsirkan, penafsiran dari para ulama tafsir.
Dan di antara manusia ada di antara mereka yang kemudian membeli, menukarkan ucapan sia-sia lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lahwal hadis, ucapan sia-sia. Apa pengertian para ulama mengenai lahwal hadis? Yang pertama, hibrul ummah. Hibrul ummah ini manusia paling ngerti tafsir, yaitu Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Dia mengatakan lahwal hadis huwal ghina. Kalimat yang sia-sia, ucapan sia-sia atau lahwal hadis artinya adalah nyanyian. Artinya adalah nyanyian. Wa qala Mujahid wa Ikrimah, dan Mujahid serta Ikrimah mengatakan allahu huwal batal. Lahu itu sesuatu yang batil. Tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Imam At-Tabari mengatakan qala Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala nazalat hadhihi al-ayatu fil ghina wal mazamir. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan ayat ini asbabun nuzulnya turun karena perkara musik dan nyanyian. Jadi sudah enggak usah bingung-bingung, berarti lahwal hadis ini artinya adalah musik dan nyanyian. Dan Allah bilang orang yang menggunakan musik, menggunakan nyanyian adalah tujuannya apa? Wa minan nasi may yattakhid may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Berarti tidak ada dakwah lewat musik itu, kalau menurut kita tidak ada. Justru Allah bilang musik itu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lagi itu kok nada dan dakwah? Nadanya apa? Hah? Nadanya apa? Tidak ada. Dakwah itu ya dakwah, musik ya musik, musik milik syaitan, sementara dakwah jalannya para nabi dan nabi dan rasul. Tidak mungkin talbisul haq bil batil, tidak mungkin campur antara yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan wa yakfi tafsir as-sahaba wat-tabi'in lillahwal hadith biannahul ghina. Cukup untuk kita memahami penafsiran para sahabat dan penafsiran yang datang dari para tabi'in bahwasannya lahwal hadith itu artinya adalah nyanyian, adalah nyanyian. Waqad sahha dhalika an Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud wa qala Abu Sahba sa'altu Ibn Mas'ud an qalihi ta'ala wa minan nasi may yashtari lahwal hadith qala wallahi alladhi la ilaha illa alladhi la ilaha ghairuh huwal ghina. Jadi diceritakan di sini dari Abdullah bin Abbas dan dari Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ucapan tafsir Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang menukarkan kalimat sia-sia lahwal hadis. Dia tanya, apa itu lahwal hadis? Abdullah bin Mas'ud mengatakan wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada yang berhak diibadai kecuali dia, lahwal hadis adalah al-ghina, yaitu nyanyian. Itu ayat yang pertama. Yang intinya ayat ini Allah mencela orang-orang yang menyesatkan hamba Allah dari jalannya Allah menggunakan lahwal hadis. Berarti apa? Menggunakan musik. Kalau menggunakan musik untuk menyesatkan hamba-hamba Allah dilarang, berarti hukum musik bagaimana? Haram. Ada yang mau nawar? Monggo silakan. Kalau mau nawar, enggak usah satu ayat, menisan sak Qur'ani kabeh aja ya. Kalau cuma satu ayat nanggung, podo kafiri gitu loh ya. Nolak satu sama nolak semua sama kafirnya. Jadi pada nolak satu mendingan tolakan semua wis, mendingan ya. Ini surah Luqman ayat yang ke-6. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khailik." Tapi tidak usah panjang-panjang, intinya cuma satu ini. Wastafziz man istata'ta minhum bi sautik. Ini ucapan Allah kepada setan ketika setan minta izin. Bayangkan mau ganggu manusia minta izin lah, apalagi mau pengajian harus ada izin. Ini mau ganggu manusia, setan laporan dulu sama Allah. Boleh enggak?
tunda dulu sampai kiamat. Nanti kalau kiamat dah apalah, masuk ke neraka. Tapi selama tenggang waktu ini, saya akan ganggu manusia sebanyak-banyaknya. Allah bilang apa? Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Ganggu mereka sak sukamu. Dengan apa? Bisautik, dengan suaramu. Nah, kemudian bagaimana penafsiran para ulama mengatakan bisautik? Disebutkan di sini, waqad ja'a fi tafsir al-jalalain. Telah datang dalam kitab tafsir al-jalalain. Ini tafsir yang banyak kita pakai, ya. Biasanya orang itu kalau baru belajar tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, baru yang lain. Atau kalau sekarang ada tafsir Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullahu taala, itu tafsir yang sangat sangat baik, ringkas, padat, jelas. Nah, dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan di sini, ganggulah mereka sak sukamu dengan suaramu, bisautik, dengan suaramu wahai setan. Artinya suaranya setan ini apa? Al-mazamir wal-ghina wal-lahwi. Mazamir itu suara alunan alat musik, al-ghina itu lantunan musik, wal-lahwu sesuatu yang sia-sia. Wa ma kana min sauti syaitan au fi'lihi wa ma yahtasinuhu fawajibun at-tanazzu' anhu. Sementara Allah bilang mengganggu manusia dengan suaranya setan, dan suaranya setan ditafsirkan dan kalimat alat musik, lantunan musik, dan ucapan sia-sia, berarti kalau ucapannya setan seharusnya dijauhi atau diikuti? Ini perbuatannya setan, ucapannya setan, omongannya setan, aktivitasnya setan. Kita mau jadi aktivitasnya setan atau mengikuti sunnah Rasulullah? Nah, berarti kalau itu Allah katakan sebagai aktivitasnya setan, suaranya setan, la syakka bitahrimihi, tidak ada orang yang ragu bahwa itu haram. Tidak ada yang ragu bahwa itu haram. Suaranya setan adalah lagu. Kalau itu suaranya setan tidak boleh diikuti, berarti lagu hukumnya haram. Contoh, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu termasuk temannya setan. Berarti bolehkah kita mubadzir? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh mubadzir? Karena mubadzir perbuatannya setan. Rasulullah bilang kalau mau pakai sendal, pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Kenapa? Karena pakai sendal satu itu merupakan kegiatannya setan. Berarti sesuatu yang merupakan kegiatan setan tidak boleh diikuti, dan termasuk di dalamnya bisautik adalah suara alat musik. Ayat yang berikutnya surah Al-Furqan ayat 72. Bentar ya, satu ini nanti kita adzan. Surah Al-Furqan ayat yang ke-72. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Salah satu di antara ciri-ciri calon penghuni surga, cirinya adalah ayat 72 surah Al-Furqan, yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan sesuatu yang palsu. Syahadatazzur, bersaksi palsu. Wa idza marru billaghwi, kalau mereka melewati sesuatu yang sia-sia, lewat tok ini. Di dalam acara-acara yang sia-sia, acara-acara billaghwi, marru kirama, mereka berjalan dengan penuh kehormatan. Maksudnya apa? Ndak ikut-ikut nongkrong, ndak ikut nimbrung, alas jiluk-jiluk ora apa-apa, cek gak dikira sombong. Ayo bro, sini bro, duduk bareng bro, kita sebentar saja. Nanti alasannya macam-macam. Kalau saya ndak duduk, yang dakwain siapa? Bisa jadi dibalik ini, dia yang dakwah sama kita ini. Kan repot kalau begitu. Nah, maka kalau mau dakwah, cari tempat lain. Ketika mereka sendirian di rumahnya, bukan ketika mereka di diskotik. Datang ke diskotik loh, kalau saya tidak masuk diskotik. Ya kalau memang kita yakin banyak orang bakal tobat, ya monggo. Tapi kalau masuk diskotik bareng-bareng mabuk, ya ini luar biasa namanya. Dan hati-hati, banyak di tempat kita ini para wali yang suka mabuk, dianggap wali tapi kerjaannya mabuk. Dan itu ada di tempat kita. La haula wa la quwwata illa billah. Nah sudah, sekarang pengertiannya apa? Wa idza marru billaghwi marru kirama, kalau mereka melewati sesuatu yang sia-sia, mereka melewatinya dengan penuh hormat. Maksudnya hormat itu tidak mau terpengaruh. Sekarang kita tahu apa itu. Wa idza marru billaghwi, penafsiran dari Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam At-Tabari, dari Ikrimah, dari Mujahid. Jadi Ikrimah, Mujahid itu senantiasa bareng ya.
Karena mereka berdua ini muridnya siapa? Muridnya Abdullah bin Abbas. Muridnya Abdullah bin Abbas, Ikrimah dan Mujahid. Ikrimah senior, Mujahid junior. Tapi para ulama mengatakan apa? Kalau datang tafsir dari Mujahid, tidak boleh ditolak. Itu kalau antum belajar ilmu usul tafsir, antum akan tahu ucapan ini dari para ulama. Kalau tafsir, itu yang menafsirkan adalah Imam Mujahid, tidak boleh ditolak. Walaupun ini sedikit berlebihan. Maksudnya adalah, kalau ia memang Mujahid yang ngomong, maka dia mumpuni berbicara dalam masalah itu karena dia punya ilmunya. Nah, dalam tafsir ini, Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dari Mujahid, Mujahid meriwayatkan dari Ikrimah, mengenai qauluhu ta'ala, ucapan Allah, wa idza marru bil laghwi marru kirama, artinya adalah la yasma'unal ghina, mereka tidak mau mendengarkan musik. Nanti ada lagi dalilnya. Abdullah bin Abbas itu pernah masuk suatu kampung, di kampung itu ada musik, jarinya diginikan. Dan bukan cuma sekedar syarat, tapi betul-betul dimasukkan agar musik itu tidak sampai terdengar. Kemudian tanya sama temannya, atas ma'u syai'an, masih dengar enggak? Temannya bilang enggak dengar. Setelah temannya bilang enggak dengar, baru dilepas. Ini wa idza marru bil laghwi marru kirama. Kalau lewat di suatu tempat yang diperdengarkan musik di sana, dia segera jalan, enggak pakai tolak-toleh. Kalau penafsirannya Abdullah bin Abbas, tangannya dimasukkan ke telinga, agar jangan sampai telinga yang merupakan nikmat Allah ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan azan dulu, kita lanjutkan setelah al-azan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kita lanjutkan kembali hadirin sekalian, kita ringkas lagi. Jadi ada minimal 3 ayat dalam Al-Qur'an yang secara terang-terangan menurut penafsiran para ulama kibar yang menjelaskan mengenai haramnya alat musik dan nyanyian. Ayat yang pertama surah Luqman ayat yang ke-6, lahwal hadith, artinya adalah al-ghina wal ma'azif, lagu dan alat musik. Ayat yang kedua dalam surah Al-Isra ayat yang ke-64, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, ganggulah wahai syaitan siapapun di antara manusia dengan suaramu. Artinya suara adalah nyanyian dan alat musik dalam surah Al-Isra ayat 64 sesuai dengan penafsiran Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam At-Tabari dari Ikrimah dan dari Mujahid. Ayat yang ketiga surah Al-Furqan ayat yang ke-72, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil laghwi marru kirama. Salah satu calon penghuni surga adalah mereka yang apabila mereka tidak bersaksi palsu, mereka adalah cirinya tidak bersaksi palsu, dan apabila melewati perkara yang sia-sia, mereka melewatinya dengan terhormat. Perkara yang sia-sia artinya adalah Al-Qurtubi dan At-Tabari mengatakan dalam kitab tafsirnya, la yasma'unal ghina, mereka tidak mendengarkan nyanyian. Kemudian ini yang lebih jelas lagi, dalil dari as-sunnah, dari hadith-hadith yang sahih maupun hasan, kecuali madhab zahiri. Siapa yang punya madhab zahiri itu? Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm al-zahiri, beliau bilang musik itu halal, tidak apa-apa. Termasuk pendapatnya Imam Ibnu Hazm yang cukup nyeleneh juga, apa? Perempuan hamil dan menyusui kalau tidak kuat puasa, tidak perlu ganti. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm al-Zahiri, madhab Zahiriyah, yang sangat nyeleweng dari jumhur para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama mengenai pengharaman alat musik, Imam Ibnu Hazm bilang halal. Tapi kita pun perlu tahu, dan dijelaskan pula dalam risalah ini ya, bahwa kita perlu tahu Imam Ibnu Hazm menghalalkan musik, itu musik di zamannya Imam Ibnu Hazm yang tidak campur laki dengan perempuan, dan alat yang digunakan pun adalah duf, yang nyanyiannya pun tidak menggunakan syair-syair beraroma porno. Tapi kalau Imam Ibnu Hazm lahir di zaman kita, kita tidak akan ragu kalau Imam Ibnu Hazm bakal bilang musik itu
haram. Karena orang ya zaman sekarang yang ngomong musik itu halal, apalagi dangdut seperti itu, yang judulnya Cucak Rowo, judulnya apalagi Aku Rapopo, itu is kalau ada yang ngomong itu halal, ya wis jangan masuk masjid sudah ya. Masuk mana? Masuk kuburan saja. Ini dikat bahaya ini. Ah sudah. Dalil yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Dan kita tahu kapasitas Imam Bukhari. Walaupun beberapa waktu yang lalu sempat ada tulisan dari Al-Imam Syekh Al-Albani yang memberi catatan dari sebagian hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Bukan dalam artian Syekh Al-Albani rahimahullah kemudian mencidrai Imam Bukhari, tidak. Cuma justru untuk melengkapi, justru untuk melengkapi, bukan malah ternyata Sahih Bukhari dikritik sama Syekh Al-Albani. Siapa Al-Albani itu? Orang kemarin sore enggak punya guru tukang jam ngeritik Imam Bukhari. Loh, jangan salah juga. Justru Imam Syekh Al-Albani itu memberikan catatan dalam sebagian hadisnya Imam Bukhari itu untuk melengkapi bahwa memang hadis ini diberi catatan oleh sebagian ulama hadis, bukan Imam, bukan Syekh Al-Albani yang ngomong, begitu loh ya. Jadi mendudukkan perkara itu harus proporsional, jangan sepihak. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis yang sangat sharih, sangat jelas mengenai pengharaman alat musik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." Rasulullah bersabda, "La yakunanna," maka nanti pasti akan ada. Tapi kalimat nanti pasti akan ada bukan berarti kita bilang ya sudah Rasulullah bilang bakal ada kok berarti Rasulullah ngasih izin. Loh, bukan. Sama seperti Rasulullah bilang nanti umatku akan terpecah menjadi 73. Yang 72 di neraka, yang satu masuk surga. Bukan berarti loh Rasulullah bilang bakal terpecah kok berarti enggak apa-apa harus pecah-pecah. Loh, bukan begitu. Justru ini untuk kita waspada. Ini kalau bahasa kerennya mem-warning. Wah, ini bahasa kerennya ini. Rasulullah ngasih kita warning, hati-hati nanti kita ini bakal terpecah. Maka antisipasi, jangan sampai terpecah. Jaga ukhuwah, jaga persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqut. Termasuk dalam artian di sini, la yakunanna min ummati, nanti pasti akan ada di antara umatku. Bayangkan ya, Rasulullah masih mengakui mereka sebagai umatnya. Walaupun ini haram, tapi pelanggaran-pelanggaran itu tidak menjadikan mereka keluar dari umat Rasulullah. Lihat hadis ini. Rasulullah bilang akan ada dari umatku. Rasulullah tetap mengakui mereka sebagai umatnya walaupun mungkin mereka melakukan dosa besar. Dan musik ini kalau kita buka kitab Al-Kabair itu masuk di antara dosa besar loh ya. Bahaya ini. Maka kalau mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menghukumi pelaku dosa besar bagaimana? Dia kafir? Dia murtad? Dia khawarij? Tidak. Kita katakan pelaku dosa besar dalam mazhab jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah tahtal masyiah, di bawah kehendaknya Allah. Kalau Allah mau ampuni ya biar diampuni sama Allah. Kalau Allah mau menghukum memang dia layak dihukum. Tidak kafir. Walaupun dia pelaku dosa besar. Beda seperti orang-orang khawarij. Pokok pelaku dosa besar kafir. Maka semua boleh dibunuh sama dia. Jadi nanti ada orang dengerin musik dibom. Kenapa? Ini halal darah semua ini. Kenapa? Melakukan dosa besar. Waduh. Sampai sejauh itu bahaya sekali. La yakunanna min ummati aqwamun, nanti pasti akan ada di antara umatku sebagian kelompok. Sebagian loh ya, bukan semua. Karena apa? Rasulullah sendiri mengatakan akan tetap ada di antara umatku sekelompok manusia yang terus menerus memegang
sunnah, dan mereka akan menang. Zahirina 'alal haq, senantiasa menang di atas kebenaran. Itu menunjukkan walaupun ada, tetap ada yang berjalan di atas jalan yang benar. Yastahilluna al-hira wal harir, yang mereka itu menghalalkan al-hira. Hira itu apa? Al-hira itu bentuk kata lain dari kalimat az-zina. Berarti Rasulullah bilang nanti di akhir zaman kalian akan lihat sebagian kaum dari umatku yang mereka itu mengatakan zina itu hukumnya halal. Ada apa enggak? Kok keblinger sekali. Siapa yang ngomong zina halal? Ada. Umatnya Rasulullah ngomong zina halal, ada apa enggak? Ayo, ada apa enggak? Kalau ada kok keblinger sekali. Tapi ternyata ada. Iya itu loh, mohon maaf ya. Saya harus ngomong di sini, tapi tolong nanti di-cut ini ya. Anda kalau sebelum ditutup dulu, kalau masuk ke tempat pelacuran di Surabaya sana, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, semoga Allah memuliakan kita, itu akan ada tulisan di depan wisma-wisma itu, TNI dan Polri berseragam dilarang masuk. Berarti kalau tidak seragaman, kalau bukan TNI Polri, loh kan? Itu namanya apa kalau tidak menghalalkan? Menghalalkan bukan? Iya. Dan mengatakan dilokalkan, dilokalisir biar tidak tengkem lecek, apa bahasa Mojokertonya, biar tidak keleleran di jalan, maka dikumpulkan dalam satu tempat biar gampang kontrolnya. Loh, ente kumpulkan para pelacur di satu tempat, itu namanya apa kalau tidak menghalalkan? Maka hati-hati loh ya, ini adalah sabda Rasulullah, sebagian di antara umatnya, sebagian kaum yang akan menghalalkan zina. Ada kan? Ada. Kemudian al-hira wal-harir, kain sutra, ini gampang pembahasannya. Zina, kain sutra. Wal-khamr, dan minuman keras. Ada juga yang menghalalkan. Buktinya apa? Di atas sekian persen kandungan alkohol, maka wajib izin. Berarti kalau di bawah ketentuan, pakai izin enggak? Enggak usah. Bahkan enggak pakai pajak, enggak pakai cukai. Padahal sudah khamr itu, tapi kalau di bawah sekian persen maka tidak apa-apa. Menghalalkan bukan? Loh, ini semuanya masya Allah kelompok tumplek blek di negara kita tercinta ini, Indonesia. Sudah? Wal khamra wal ma'azif, dan alat musik. Sekarang penjelasannya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjelaskan ini dalam dua perkara. Beliau mengatakan haramnya alat musik dalam hadis ini Rasulullah jelaskan secara gamblang karena dua. Yang pertama, kalimat yastahillun, mereka menghalalkan. Kalau dihalalkan berarti hukumnya sebelumnya apa? Dan ini anak TK pun ngerti. Memperbolehkan berarti sebelumnya dilarang. Mempersilahkan berarti sebelum dipersilahkan tidak boleh. Nah, kalau kalimat di sini yastahillun, mereka menghalalkan, berarti sebelumnya hukumnya adalah haram. Itu yang pertama. Maka berarti musik itu hukumnya haram. Walaupun nanti Rasulullah bilang akan ada sebagian di antara umatnya yang mengatakan musik itu halal. Bukan cuma mengatakan, dan mereka mengamalkan. Maka kita sekarang kena syubhat musik Islami. Apalagi mendekati Ramadan ini nanti ya, hati-hati loh. Lagunya tetap dangdut, cuma penyanyinya dikasih kerudung. Wah, ini termasuk syubhat juga ini. Ada pengajian yang ngisi laki-laki, MC-nya perempuan duduk sebelahan. Ini juga syubhat ini. Bukan syubhat lagi, haram sudah. Iya, bukan syubhat sudah. TV-nya aja buang sudah. Aman insya Allah ya. Maka yang pertama itu yastahillun, berarti arti sebelumnya hukumnya adalah haram, kemudian datang sebagian kerucuk-kerucuk itu yang mengatakan halal. Nah, apa kalau bukan kerucuk namanya? Yang kedua adalah mensejajarkan. Rasulullah dalam hadis ini mensejajarkan antara perkara-perkara yang semua ulama sepakat haramnya. Apa itu? Yang pertama zina. Semua ulama sepakat gak zina itu haram? Sepakat semuanya. Kalau tidak sepakat ngelamak namanya. Yang kedua, kain sutra untuk laki-laki, ulama sepakat haram? Sepakat.
mulai zamannya ulama siapa sampai nanti akhir zaman akan tetap sepakat kalau sutra haram untuk laki-laki. Khamr, ulama mana yang tidak sepakat kalau khamr haram? Dan subhanallah, di antara yang tiga ini Rasulullah menyetarakan tiga perkara yang semua orang sepakat haramnya dengan alat musik. Al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Zina, sutra, khamr, alat musik dijadikan satu. Di kelas kita ada 4 murid mendapatkan nilai di atas rata-rata. Budi, Ahmad, Sofyan, dan Zaid. Budi, Ahmad, Sofyan, dan Zaid. Maka Budi, Ahmad, Sofyan, Zaid sama apa enggak? Sama enggak? Sama. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu kriteria. Kriterianya apa? Nilainya di atas rata-rata. Sama seperti ini, Rasulullah bilang nanti akan ada di antara umatku yang menghalalkan 4 perkara semua disebut sama. Kriterianya satu, hukum sebelumnya haram, dibuat-buat menjadi halal. Zina, sutra, khamr, alat musik. Berarti bagaimana? Halal apa haram? Tidak apa-apa Ustaz, itu kan untuk melatih kecerdasan, itu melatih seni, itu melatih ketangkasan, biar mereka itu punya jiwa seni, lemah lembut. Lemah lembut kok pakai musik? Banci nantinya, bukan lemah lembut ya. Nah, itu hadis yang pertama yang sangat jelas. Dan para ulama bilang apa? Semua ulama menyetujui sahihnya hadis ini, bukan hasan loh ya, sahihnya hadis ini. Sekarang hadis itu kalau sahih, konsekuensinya apa? Kalau perkara gaib wajib diyakini, kalau perintah maka wajib diamalkan, kalau larangan maka wajib di silakan buka kitab hadis. Hadis itu kalau sahih konsekuensinya 3. Kalau umuril ghaibi, perkara-perkara gaib, maka kita wajib yakin. Contoh, tanda akhir zaman nanti akan ada sungai Eufrat itu mengering dan keluar gunung emas dari dalamnya. Belum ada orang tahu kan? Tapi karena ini perkara gaib dan hadisnya sahih, percaya enggak kita? Wajib percaya, karena orang Islam sami'na wa ata'na. Yang kedua, kalau perintah lakukan, kali tawar-tawaran sudah. Ini perintah Rasulullah, hadisnya sahih, mau apa? Lakukan. Kalau larangan maka dijauhi. Nah, sekarang ini termasuk hadis sahih yang para ulama sepakat. Siapa yang sepakat ini hadis sahih? Yang pertama, akabir ahlal ilmi, para pembesar ahli ilmu. Yang pertama, Imam Ibnu Hibban. Jadi Imam Ibnu Hibban ini, kalau antum pelajari sejarahnya, itu kalau kita sekedar baca kitab hadis seakan-akan, oh Ibnu Hibban itu bawahnya Bukhari, hadisnya yo sahih tapi kakean dhaif. Kalau antum perhatikan sejarahnya Imam Ibnu Hibban itu, maka antum tidak akan bisa meremehkan Imam Ibnu Hibban. Ini ulama yang paling warok di zamannya. Warok itu artinya apa? Meninggalkan yang syubhat. Syubhat tidak tahu. Itu Imam Ibnu Hibban. Mana mungkin ulama semacam ini kemudian berani menuliskan hadis-hadis dhaif karena dia ngerti? Kan tidak mungkin. Ya, maka yang pertama yang menyepakati hadis ini sahih adalah Imam Ibnu Hibban. Yang kedua, wal Ismaili, Imam Ismaili ini termasuk korektor hadis. Yang ketiga, Ibnu Salah, sama ini ulama hadis. Yang keempat, ini yang kita kenal semua, Ibnu Hajar Al Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, penyusun kitab Bulughul Maram. Itu sepakat bahwa hadis ini sahih. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Al Imam At-Tahawi, penulis kitab Tauhid Aqidah At-Tahawiyah. Imam Tahawi sepakat ini hadis sahih. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian Al-Imam As-San'ani, penyusun kitab Subulus Salam, Al-Imam As-San'ani. Kemudian wa ghairuhum kathir, dan selain mereka banyak. Yang intinya hadis ini tidak ada orang yang bilang hadis ini tidak sahih, tidak ada. Semuanya bilang hadis ini sahih. Dan ini hadis menjelaskan kepada kita haramnya alat musik.
Yang pertama karena kalimat yastahilun berarti sebelumnya haram. Yang kedua, alat musik disejajarkan dengan khomer, sutra dan zina. Hadis yang kedua. Ini hadisnya panjang, kita singkat pada intinya saja. Di sini, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Abdurrahman ibn Auf, bersama Abdurrahman bin Al-Auf. Saat itu, anaknya Rasulullah yang bernama Ibrahim ini sedang sakit keras mau meninggal dunia. Sudah oleh Rasulullah diletakkan di pangkuannya. Bayangkan ini orang tua ini ya, harus begitu sama anak, harus open. Enggak boleh ala cek diurus ibu-ibu wis. Enggak kuat aku ngurus anak. Ini Rasulullah Ibrahim mau meninggal dunia, oleh Rasulullah diletakkan di atas pangkuannya. Kemudian Rasulullah fadhat 'ainah, menangis tanpa mengeluarkan suara, cuma air matanya netes dengan deras. Netes gitu. Abdurrahman bin Auf bilang apa? Atabki wa anta tanha 'anil buka, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis padahal kamu itu melarang nangis? Maksudnya melarang apa? Meratapi mayit, niyahah, ya ngerti niyahah, meratapi mayit, nyobek kantong, mukul-mukul kepala, motong-motong rambut, nampar-nampar pipi, itu termasuk niyahah yang terjadi pada kaum Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah dulu, kalau ada orang meninggal, maka saudaranya nyewa penangis bayaran. Loh iya, silakan buka sejarahnya, itu nyewa tukang nangis bayaran. Karena apa? Semakin banyak yang nangis, semakin mulia orang itu di hadapan tetangganya. Lu si nangis ya ke wong api. Maka disewa. Dari mana mereka nyewa? Ahlul badu, orang-orang badu yang gak dikenal. Parani ke ifulus nangiso. Nangis nanti mereka, oh fulan meninggal, kamu orang baik itu. Maka Rasulullah melarang. Rasulullah melarang menangis yang seperti itu. Maka Abdurrahman bin Auf merasa heran, lu kamu kok nangis padahal kamu melarang menangis. Rasulullah bilang apa? Inni lam anha 'anil buka, aku tidak pernah melarang orang nangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallamak. Wa innama nahaitu 'an sautaini ahmaqaini fajirain, akan tetapi yang aku larang dua suara yang ahmaqain. Ahmaq itu bawahnya bodoh, dukuri bodoh, maaf, lebih dari bodoh. Ahmak itu kalau bahasa kitanya itu wis nemen bodoh ini, nemen gitu, murokab gitu. Itu ahmak. Bukan jahil, bukan apa lainnya, tapi ahmak itu bodoh ini, keterlaluan. Maka Rasulullah bilang, aku melarang kalian dari dua suara yang sangat bloon, dua suara yang sangat bodoh, dan dua suara yang fajirain, dua suara fajir. Fajir itu apa? Perbuatan maksiat, fajir. Dua larang. Apa yang dilarang Rasulullah? Saut 'inda naghmati lahwin wa la'ibin wa mazamir, suara dentuman musik ketika sia-sia, maksudnya ketika acara yang asik-asik pakai musik, ketika bermain-main, dan alat-alat musik yang dibunyikan. Itu yang pertama yang dilarang oleh Rasulullah. Ini jelas. Yang kedua, wasautun 'indal musibah, dan suara ketika terjadinya musibah, yang seperti kita bilang tadi, nangis keterlaluan ketika ada orang mati, itu suara ketika musibah. Nah, dua ini sama Rasulullah dilarang. Yang pertama apa? Suara dentuman alat musik. Rasulullah melarang tidak? Sekarang hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan, dan dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Hadisnya apa? Hasan. Hadis hasan serupa dengan hadis sahih. Kalau perkara gaib diyakini, perintah diamalkan, larangan dijauhi. Dan ini jelas Rasulullah melarang kita dari suara dentuman alat musik. Kemudian dalam riwayat yang mirip-mirip, Rasulullah bilang apa? Sautani mal'unani, ada dua suara yang dilaknat sama Allah. Berarti apa? Orang kalau mendengarkan suara ini,
kalau mengikuti suara ini, dia melakukan sampai mengeluarkan suara ini, maka suara ini sama Allah dilaknat. Berarti apa? Di majelis itu tidak akan ada rahmat Allah. Ini berat. Maka manten-manten ya. Cuma di rumah anak beda loh ya. Anak tidak ikut acara itu. Anak sekedar seksi sibuk di situ. Anak mulai di sana ini biabi wala umi nanti ya. Itu kalau di suatu tempat ada suara musik, maka rahmatnya Allah hilang. Hilang rahmatnya Allah. Maka mau pengajian kasih musik. Musiknya koside itu. Dan sayangnya begini ya, sayangnya begini. Orang kita ini enggak bisa membedakan mana musik cinta kasih, musik-musik yang beraroma romansa, dan mana musik-musik yang berisi solawat. Wis pokok bahasa Arab mlebu musala wis. Sampai ada satu musik dari Lebanon dengan pemusik yang terkenal itu masuk musala. Ketika saya di Jakarta loh, Dek, mau ke arah Mall Kelapa Gading itu ada musala kanan jalan, musalanya musala tua gitu. Ketika saya pulang, loh, kok lagu ini? Ternyata dianggap sebagai sholawat. La haula wala quwata illa billah. Maka di sini tidak akan turun rahmat karena dua suara ini oleh Allah dilaknat. Yang pertama, saut mizmar inda ni'mah. Suara alat musik ketika mendapatkan nikmat. Jadi dapat nikmat pesta-pesta pakai musik. Orang itu dapat nikmat bagaimana? Bersyukur. Cara bersyukurnya harus sesuai syariat. Amalkan nikmat itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini dapat naik jabatan, ngundang orang pesta-pesta elektron, perempuan joget-joget. Dilaknat sama Allah, hati-hati. Tidak barokah uangnya ya. Yang kedua, yang pertama tadi suara alat musik ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, wasautu wail inda musibah, dan suara celaka ketika kena musibah. Maksudnya apa? Merintih, meratap, tidak nerimo ketika kena musibah. Itu dua suara yang sama Allah dilaknat. Maka orang kena nikmat pesta-pesta pakai musik, Allah laknat mereka, tidak turunkan rahmat. Orang kena musibah kemudian mengeluh, merintih sampai jerit-jerit, Allah melaknat dan tidak akan turunkan rahmat. Nah, itu dalil pula yang menunjukkan keharaman alat musik. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang hasan. Ini Rasulullah ceritakan mengenai tanda-tanda akhir zaman. Nanti di akhir zaman Rasulullah bilang, "Fi hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun." Akan ada mendekati hari kiamat itu bumi yang tenggelam. Banyak enggak sekarang? Banyak, kita silakan lihat di YouTube. Ada di pinggir danau kecil gitu, tiba-tiba pohonnya itu kayak ambles, ketarik. Itu khasf namanya. Ambles. Enggak tahu sebabnya apa. Walaupun nanti para ilmuwan suruh mikir, kita enggak pakai mikir sudah. Kita yakin itu tanda akhir zaman. Yang mikir biar para ilmuwan geografi saja. Kalau kita pelajari hadisnya ya. Sudah, walaupun penting juga, dipikir juga penting. Cuma kadang-kadang buang-buang waktu sampai entek umur enggak ketemu. Yang kedua, kematian-kematian mendadak, banyaknya kematian. Dan yang ketiga, gempa bumi. Itu nanti banyak di akhir zaman. Sekarang berita gempa itu hampir tiap hari. Berita orang mati apalagi, mendadak apalagi. Ada orang berangkat rumah sehat walafiat pakai pakaian olahraga, pulang pakai kafan. Banyak pakai olahraga, ini maksudnya mau menjauhi mati, ini mau sehat dia. Pulang dibungkus kafan. Kan repot, ini mati mendadak. Ada juga yang sedang nyanyi-nyanyi ngeblak. Ini tanda akhir. Jangan dibilang, oh itu angin duduk. Bahasanya orang Jawa angin duduk. Bahasanya dokter jantung itu. Bahasa dokter jantung, bahasa Islamnya apa? Itu tanda akhir. Akhir zaman. Maka orang Arab bilang apa? Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab boleh banyak, tapi yang namanya mati cuma satu. Mati ya mati, sudah. Mau apapun sebabnya. Nah sudah, maka Rasulullah bilang akan terjadi semua itu kelak di akhir zaman, mendekati hari kiamat. Bumi tenggelam, gempa bumi, banyak kematian. Kemudian salah seorang di antara kaum muslimin bertanya, maksudnya di sini salah seorang di antara para sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, mata dzalik, kapan itu terjadi?" Rasulullah bilang apa? "Idza dhaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur." Itu kalau mulai muncul al-qainat. Qainat itu apa? Para biduanita.
Ada sekarang? Belum ada ya? Biduan perempuan belum ada ya? Ya dianggap belum ada lah, gitu aja. Banyak, bahkan dibikin kontes, dibikin Idol, The Voice, apalagi Akademi. Bayangkan akademi itu daurah hadis, daurah tauhid, daurah fikih, itu akademi. Ini akademi kok akademi dangdut, akademi dangdut gak pakai akademi pak. Kalau nyanyi pokoknya enak suaranya, hati penyanyi gak pakai akademi, akademi ya nih ya. Tapi ulama fikih, ulama hadis, ulama tauhid gak akan jadi ulama kalau gak ada daurah, kalau gak ada akademi. Nah maka di sini Rasulullah bilang kalau mulai banyak biduanita. Nah sekarang kan sudah banyak ya. Yang kedua, idza dhaharatil qainat, apabila telah muncul banyaknya biduanita, wal ma'azif, dan banyaknya serta dianggapnya umum alat musik, wa syuribatil khumur, dan khomer sudah diminum secara bebas. Dan ini kita marah sekarang. Kenapa kita marah? Orang tos bir itu masuk TV nasional dibiarkan. Bayangkan tos, ngerti tos kan? Jadi dia minum bir di gelas yang khusus itu, yang gelasnya cantik-cantik gitu. Kemudian tis gitu diminum, masuk TV nasional dan pejabat. Gini masih mau marah sama FPI ya? Mau marah sama FPI? Justru kita terima kasih. Kalau tidak ada FPI, pak, minimal orang tidak takut. Kalau ono FPI itu, ya semua ada kurang dan ada positif negatifnya. Positifnya kita dukung, negatifnya kita perbaiki. Kalau tidak ada FPI, pak, sembarangan orang, tidak ada wedine pisan. Tidak ada takutnya. Maka kontes waria yang ada di kota mana kemarin, Bandung atau Bogor itu, siapa yang bubarin? Siapa yang bubarin? Ustadz Salafi? Ustadz Muhammadiyah, Kiai NU, tidak ada. Orang-orang FPI. Maka ya sama lah, jangan saling menohok tadi itu loh ya. Wis apike didukung, eleke diperbaiki bareng-bareng. Ini kita ini mau membangun umat ini, ya kan? Maka kita perbaiki kebaikan kita masing-masing, dan kita maka kita dukung kebaikan kita masing-masing, dan kita perbaiki kekurangan kita masing-masing. Nah, di sini apa dalil yang mengatakan haramnya musik? Disetarakan antara biduanita dengan alat musik dengan minuman keras. Setara. Sama seperti yang tadi, empat sama. Zina, sutra, khamr, alat musik. Sekarang tiga. Rasulullah bilang biduanita, biduanita halal haram. Wah, mulai pengalaman jangan-jangan. Biduanita halal haram. Haram jelas. Kalau ada orang bilang biduan itu halal, repot juga, sama seperti yang tadi. Dan ini yang kedua, alat musik ini haram. Biduan itu orang, kita sepakat ya, perempuan joget-joget depan laki-laki haram. Kita loncati yang kedua. Yang ketiga, minuman keras haram halal? Haram. Dan yang dua ini para ulama sepakat, biduan itu ulama sepakat haram, khamr ulama sepakat haram. Ini alat musik ditaruh di tengah, hukumnya sama beda? Sama. Maka seperti itu cara memahaminya, bahwa semua itu memang berbeda. Kita singkat lagi. Sekarang ucapan para ulama ahlu sunnah mengenai alat musik. Yang pertama, Umar ibnu Abdul Aziz. Ini para ulama beda pendapat. Umar bin Abdul Aziz ini ada yang mengatakan rahimahullahu ta'ala, ada yang mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya sudahlah, apapun itu. Umar ibn Abdul Aziz mengatakan di sini, al-ghina mabda'uhu minasyaiton. Nyanyian itu dimulainya oleh setan. Wa aqibatuhu sukhtur rahman. Dan akhirnya kemurkaan dari Allah yang Maha Rahman. Bayangkan, ini murka tapi disandingkan dengan sifatnya Allah yang Maha Rahman, kan enggak masuk ya. Seharusnya kalau Allah itu murka, Allah yang syadidul iqab gitu ya. Tapi murka dari Allah yang Maha Rahman, maksudnya dua. Yang pertama apa? Allah yang pengasih saja itu bakal marah sama orang yang main musik. Berarti apa? Keblinger kamu itu. Ini Allah Maha Rahman ini, tapi bisa marah gara-gara kamu main musik. Yang kedua, ini daya tarik untuk orang-orang yang masih main musik, ayo tobat. Karena Allah yang kalian takuti itu Allah yang Maha
Rahman. Bayangkan cara milih kalimatnya Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Maka orang zaman dulu itu apa? Kalimatnya sedikit, maknanya padat. Orang zaman sekarang ngomong 2 jam intinya cuma satu, musik haram. Bayangkan kita disuruh ngomong 2 jam intinya cuma satu, suruh ngomong musik haram. Tapi mau apa lagi, suruh. Dalam pepatah Arab disebutkan apa? Mukrahun akhaka la batal. Kalau dipaksa enggak batal. Kalau dipaksa maka tidak. Ya namanya terpaksa, ya. Ini Umar bin Abdul Aziz mengatakan musik itu, nyanyian itu diawali oleh setan dan akhirnya mendatangkan kemurkaan dari Allah yang Maha Rahman. Kemudian ijma' dari para ulama tentang haramnya alat musik dan haramnya nyanyian, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam Ibnu Salah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Penyusun kitab apa? Ayo apa? Kitabnya Imam Ibnu Rajab yang biasa dipelajari. Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam dalam hadis penjelasan 40 hadis Syarah Arba'in An-Nawawi. Jami'ul Ulum wal Hikam. Imam Ibnu Rajab juga sepakat. Kemudian Imam Abul Abbas Al-Qurtubi, semuanya sepakat mengatakan apa? Al-ghina mamnu'un bil kitabi was sunnah. Nyanyian lagu itu dilarang atas dalil Al-Qur'an dan sunnah. Tidak bisa ditawar sudah. Kemudian Al-Imam Ibnu Salah mengatakan al-ijma' ala tahrimihi. Para ulama bersepakat atas keharaman nyanyian dan alat musik. Kemudian Al-Qasim Ibn Muhammad rahimahullah mengatakan al-ghina batil. Nyanyian itu termasuk perkara yang batil. Wal batil finnar, perbuatan yang batil tempatnya di neraka. Kalau perbuatan itu mengantarkan ke neraka, berarti perbuatannya halal apa haram? Ya sudah, sepakat. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ini yang penting, ini kaidah buat kita ya, yang sering diundang manten tapi ada nyanyian-nyanyian. Imam Hasan Basri mengatakan apa? In kana fil walimati lahun ay ghina aw la'ib fala da'wata lahum. Kalau dalam suatu walimah, walimah itu undangan makan, ya boleh jadi syukuran, boleh jadi manten, boleh jadi khitan, boleh jadi pokok undangan makan, dan memenuhi undangan hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau di situ ada musik dan ada permainan yang sia-sia, fala da'wata lahum, enggak usah dipenuhi undangan mereka. Tapi sekarang dibilang sombong nanti ya. Susah, dipikir sendirilah ya. Kemudian Al-Imam An-Nuhas rahimahullahu taala mengatakan, "Huwa mamnu'un bil kitabi was sunnah." Perkara ini terlarang secara Al-Kitab dan As-Sunnah. Ini menunjukkan banyaknya ucapan para ulama yang mengharamkan alat musik dan nyanyian. Ini masih banyak yang lainnya ucapan para ulama. Intinya apa? Ulama sepakat. Ulama sepakat bahwa musik dan nyanyian itu hukumnya haram. Sekarang al-istithna yang dikecualikan cuma satu, ad-duf. Duf itu terbang tanpa icik-icik. Jadi kalau sholawatan itu biasanya ada yang pakai terbang itu. Kalau ada icik-iciknya hukumnya apa? Haram. Kalau cuma terbang tok, seret ada kulitnya, duduk dum, itu halal. Tapi pun digunakan di waktu-waktu tertentu. Enggak setiap hari main terus. Kapan itu? Di acara-acara yang memang perlu, pernikahan, atau kalau orang kita mungkin sunatan ya masuk, karena di sini sunat itu juga ada acaranya kan, atau yang lainnya Idul Fitri atau Idul Adha, itu boleh pakai. Dan yang main siapa? Perempuan. Yang main perempuan, dan yang dengerin siapa? Perempuan. Nah, kalau laki-laki main ini, yang main perempuan, silakan dilihat dalam hadisnya. Begitu ya. Hadis Aisyah, ketika apa itu? Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wardahu masuk ke rumahnya Aisyah di waktu apa? Di waktu Idul Fitri. Kemudian Aisyah ini punya dua orang budak perempuan dari kalangan kaum Ansor. Kemudian dua perempuan ini menyanyi
taghniyani, menyanyi. Kemudian ada yang berjoget di sana, tapi khusus para wanita. Abu Bakar marah. Oh, Abu Bakar marah. Masa anakku kok seperti ini? Istrinya Rasul kok begini? Ini rumahnya Rasul kok dipakai seperti ini? Sama Abu Bakar dihentikan. Kemudian ternyata oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, jangan dihentikan karena hari ini adalah hari raya. Wa hadza iduna, dan hari raya kita ya seperti ini. Memperbolehkan wanita bermain duf. Walaupun tetap kita tidak bisa mengingkari, tidak bisa memungkiri adanya ulama-ulama yang sabit juga yang bilang walaupun laki-laki juga boleh. Tapi momennya harus jelas. Pas momen bahagia-bahagia itu loh. Jangan pas ada orang mati dung 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 dan tapi orang sakampung nanti ya. Kemudian mengenai nyanyian tanpa alat musik, ah ini yang sekarang perlu dibahas. Kalau alat musiknya dari tadi kan ini bayangkan ngomong sepanjang itu, justru yang penting yang terakhir ini, nyanyian tanpa alat musik. Para ulama membedakan menjadi dua. Yang pertama dilihat liriknya. Kalau liriknya itu lirik-lirik yang mujun, mujun itu purno, ngajak orang untuk berpikir yang jorok, maka la syakka bitahrimi, tidak ada yang ragu untuk mengharamkan. Kenapa? Jangankan dilagukan, enggak dilagukan saja ngomong porno boleh enggak? Enggak boleh. Sekarang ini ada ustaz ngomongin porno terus. Wih, banyak. Siapa aja coba? Nah, itu ngomong saja enggak boleh, apalagi dilakukan. Tapi kalau liriknya itu mengingatkan kita kepada Allah, lirik-lirik yang baik mengagungkan kemuliaan Allah dalam alam semesta, maka boleh. Itu pun para ulama memberi catatan, tidak boleh terus-terusan. Tidak boleh terus-terusan. Nah, maka di sini hadirin sekalian, kalaupun itu kita bilang anasyid, nasib-nasib Islami, maka tidak boleh ada alat musiknya, kecuali kalau antum mau pakai duf, dan tidak boleh menggunakan lirik yang jorok. Kemudian yang ketiga, tidak boleh terlalu sering didengarkan dan juga diperdengarkan, maka dilarang. Kemudian di sini disebutkan pula batalnya pendapatnya Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri yang mengatakan musik itu halal. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Imam Ibnu Hazm ini melarangnya itu karena apa? Karena musik yang ada di menghalalkan, karena musik yang ada di zamannya Imam Ibnu Hazm itu musik-musik yang normal, cuma sekedar pakai duf, yang dilantunkan pun apa? Syair. Bukan seperti sekarang, enggak berarti sama sekali. Zaman dulu syair dilakukan. Nah, maka sekarang kalau memang tidak menggunakan alat musik dan kalimatnya kalimat-kalimat yang baik, hukumnya apa? Boleh. Tapi catatannya tidak boleh sering didengarkan dan diperdengarkan karena khawatir nanti melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin sekalian, pembahasan kita di malam hari ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk tetap istiqomah mengatakan bahwa musik itu haram. Jadi bukan soalim, bukan. Ya, memang kita ini mau meniti jalannya Rasulullah. Kalaupun Rasulullah minta kita meninggalkan musik, ya bismillah kita tinggalkan. Allah mau ngetes mana yang nurut, mana yang tidak nurut. Sebagaimana kita jelaskan tadi anjing tadi dulu ya. Anjing itu kalau kita pikir, berarti mengingu kucing rek. Kayak selapo-lapo. Mangan tok, mendingan anjing. Tapi lah apa syariat melarang kok? Apa kita mau tuker ya? Wis, yang dilarang kucing aja Ustaz. Anjing biarin. Ah itu enggak boleh ya. Ini sekedar Allah ngetes aja. Kita ini manut apa tidak? Wallahu taala alam bisawab. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.